Ini saya tayangkan daftar nama alumni Akpol angkatan pertama yang terukir di tembok marmer yang ada di tribun lapangan Bayangkara Akpol. Nah, ini dari urut nama ini. Untuk teman-teman mungkin bisa ini ya. Untuk pengaturan di HP teman-teman, untuk videonya bisa diatur untuk kecepatannya biar lebih jelas, atau mungkin bisa diperbesar juga, bisa itu di pengaturan kecepatan sama zoom. Ini saya dekatkan juga, dari mulai tahun 68 ini angkatan Dharma. Ini nama-namanya ya, dari atas. Satu angkatan Dharma itu berjumlah totalnya 291 ya, 291 yang angkatan pertama 68 Akpol. Jadi angkatan pertama ini jumlahnya 291. Lanjut ke angkatan kedua 1970, ini tahun 1970, angkatannya adalah Waspada. Nah, ini namanya. Angkatan kedua jumlah totalnya adalah 261 ya, saya dekatkan lagi untuk yang di bagian bawah. Nah, ini 261 dari angkatan yang kedua Waspada. Ini jumlah alumninya adalah 261. Kemudian angkatan ketiga di tahun 1971, nama angkatannya Satya Brata. Nah, ini daftar nama-namanya. Angkatan ketiga jumlah totalnya ada 229. Nah, di 229. Lanjut di angkatan keempat 1972, Tansa Trisna. Nah, ini daftar nama-namanya ini. Banyak sudah, beliau-beliaunya sudah pensiun ya. Untuk angkatan keempat jumlahnya adalah 198 ya. Jadi tiap angkatan itu tidak melulu sama untuk jumlahnya, untuk jumlah alumni. Jadi tiap tahun itu berbeda.
ini 198. Kemudian lanjut di angkatan kelima, di tahun angkatan 1973, nama angkatannya Pratidina. Ini nama-namanya. Mungkin antara teman-teman yang melihat tayangan ini mungkin ada putranya atau putrinya atau bahkan cucunya ya. Nah, yang di tahun ini beliau-beliaunya sudah purna tugas, sudah purna wirawan dari Polri, yang dulu sangat berjasa dalam pengabdiannya kepada negara dan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas fungsi kepolisian. Angkatan kelima ini jumlah totalnya adalah 200, kelihatannya paling banyak ini nih. Sampai 300-an lebih. Nah, ini. Namanya kalau terlalu cepat saya ambil gambarnya, silakan untuk di pengaturan ya, pengaturan HP teman-teman yang pojok kanan atas bisa diatur untuk pengaturan kecepatannya atau mungkin perbesarannya ya. Angkatan kelima itu sampai dengan 335 itu terakhir, jumlah angkatannya banyak sekali nih. Angkatan Pratidina. Lanjut di tahun 1974, angkatan ke-6 Prajagupta. Ini daftar nama-namanya. Prajagupta alumni 74 itu jumlah totalnya 294. Suara truk tangki air menyiram tanaman rumput-rumput yang ada di lapangan Bayangkara. Nah, ini dan ke-6 ini Prajagupta sampai dengan 294 alumni. Angkatan ke-7 tahun 1975 ya, ini Kertakarma ya, ini agak buram ya, Kertakarma. Nah, ini angkatan ke-7 Kertakarma, sorry suaranya agak tertutup sama suara mesin truk. Ini agak buram ya di sini ya, jadi saya dekatkan lagi. Angkatan ke-7 Kertakarma sampai dengan di 142 alumni ya. Terakhir di 142. Kemudian angkatan ke-8 1976 Arya Wirya, ini angkatan 76. Ini nama-namanya. Angkatan 76 100 orang ya, 100 alumni. Ini daftar namanya. Lanjut angkatan ke-9 tahun 1977 di Rotsaha.
Tirot Saha 96 alumni. Nah, ini sebentar. Ya, lanjutannya namanya 96 alumni. Nah, lanjut angkatan 10 ini 1978 Para Marta. Nah, ini terus Para Marta 78 ya, itu udah mulai terlihat ya teman-teman ya. Para Marta sampai ada jumlah totalnya 78 alumni. Angkatan 11 1980 Ati Dira. Ini masih panjang sekali. Sorry, 72 Ati Dira 72 alumni ya untuk satu angkatan. Angkatan 12 tahun 1981 Anin Dita. Ini jumlahnya 95. Angkatan ke 12 1982 Pratista. Kalau memang nanti saya menyebutkan salah urutan angkatannya, mohon dimaklumi, mohon dimaaf, karena saya juga nggak begitu apal ya. Tahun 1982 Pratista, ini jumlahnya, ini daftar namanya. Ada 57 orang, 57 alumni, paling sedikit ya. Tuh 1982 Pratista. Tahun 1983 Devi Cita. Nah, ini agak buram ini. Biar lebih jelas. Jumlahnya ini angkatan ke 13 kalau tidak salah. 91 orang. Angkatan ke 14 1984 Jagratara. Kalau tidak salah sejarahnya dulu beliau-beliau ini yang dari angkatan pertama sampai di angkatan ke 14 kalau tidak salah ya, ini pendidikannya masih di Sukabumi sana yang sekarang Stukpa Polri untuk pendidikannya SIP. Karena kalau tidak salah baru perpindahan yang Jagratara atau Jagratara terakhir di sana, saya kurang jelas juga, karena kalau tidak salah baru tahun 80-an Akpol itu pindah ke Semarang lokasinya, pindah ke Semarang di Candi Baru. Kemudian yang di Sukabumi sana, Akpol yang di Sukabumi berganti berubah menjadi Sekolah Inspektur Polisi khusus untuk yang dari reguler, yakni yang sudah dari Bintara, yang sudah berdinas. Ini sudah Jagratara, jumlah alumninya sampai dengan 135, ini agak buram ya, ini tulisannya agak buram, ini saya perjelas. Yang ini beliaunya di 132 ini Muhammad Samrul ya, Samril. Kurang jelas ini. Lanjut di 1985 Jana Nuraga, ini daftarnya Jana Nuraga jumlah totalnya adalah 147. Ini data namanya.
ini masih panjang sekali. Nah, saya akan potong sampai di Jalan Nuraga ya, karena ini sudah 15 menit lebih ini tayangan videonya. Jalan Nuraga. ...147 alumni. Ini saya dekatkan lagi. Ini. Jalan Nuraga. Ini menanti masih lanjut videonya di 1986, alumni 1986, Arya Guna. Ini karena masih ujung sana tuh, masih panjang sekali tuh. Oke, berakhir di sini dulu untuk nama-nama alumni. Nanti akan lanjut dari mulai dari 86 Arya Guna sampai dengan sampai mana? Masih panjang sekali itu. Karena ini sudah 16 menit sekarang. Nanti akan sampai dengan yang alumni yang 2020 yang sudah ada di gerbang utama sana untuk sambungannya. Oke, terima kasih.